Halo Sobat Pinch, pencinta aviary. Jumpa lagi di Antiquest Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk melihat perkembangan anakan Blackhead Munia atau bondol berkepala hitam. Bondol peci hitam ya. Blackhead Munia ini asalnya dari Sumatera. Terakhir kita lihat pada waktu pemasangan ring, tubuhnya anakan itu kondisinya masih baru tumbuh bulu jarum ya, dan sekarang ternyata anakannya sudah mulai belajar terbang. Oke, kita langsung aja. Sarangnya yang ini ya. Ini sarangnya. Saya berjalan di sini harus hati-hati sekali karena si upil nggak kelihatan tuh. Warnanya hampir samar. Dan dia terlalu pendiam ya. Kadang ada kaki mendekat juga dia nggak mau lari. Oke, yuk kita lihat perkembangannya. Blackhead Munia ini indukannya ya. Ini indukan dari Blackhead Munia atau Sobat Prit Nusantara, Queens Nusantara biasa menyebutnya BHM, disingkat ya. Dan karena Indonesia suka dengan singkatan-singkatan. Pada terbang dong. Anakannya pada terbang ya. Tuh. Pada belajar mulai terbang itu anakannya tuh. Nih. Satu. Oke, sambil kita update ya. Terakhir itu ada 3 anakan. Kita pasangkan ring itu 3 anakan. Ini satu. Ini kedua, ini dua, dan itu 3 tuh. 3 ekor anakan Blackhead Munia atau bondol berkepala hitam. Bondol peci hitam. Oke. Kita coba tangkap satu ya. Ini anakannya baru belajar terbang ya. Nih bondol berkepala hitam, bentuk anakannya seperti ini ya. Emang rata-rata genus loncura itu anakannya coklat seperti ini nih warna bulunya rata-rata. Dan nanti ketika mabung, nah dia baru saat mutasi baru dia berubah warna. Nah, lihat. Kita perhatikan indukannya, dia mulai gelisah ya, karena anaknya saya tangkap satu, indukannya mulai manggil-manggil tuh. Ya, daripada nanti indukannya stres, kita lepasin aja tuh, anakannya kita lepasin dan kita perhatiin ya apa yang terjadi selanjutnya. Nih, ada cara unik kayaknya nih. Teman-teman bisa dengar sendiri kan suara indukannya. Ya, semoga terdengar ya sama teman-teman. Ini anakannya, ini dua, dan ini satu nih. Kita perhatikan terus ya. Ini sarangnya. Tuh, kita bisa dengar suara indukannya memanggil. Tuh. Nah, satu sudah masuk sarang. Satu udah masuk sarang, dua. Ini dua, ini proses masuk sarang. Maaf ya, karena pengambilan gambarnya malam, jadi gambarnya agak buram. Ada bondol Jawa nyelip. Salah alamat kamu. Itu sarang orang itu. Biarkan. Jangan diganggu.
ada dua ya yang masuk ya. Nah, tinggal satu lagi nih. Dia bakal masuk enggak ini? Ini ada lagi satu anakan hybrid bondol king versus bondol Jawa nih. Ini anakannya. Ini bawah ini ya. Kalau yang di atas itu hybrid bondol peking dengan valida. Tuh, satu lagi. Ini lagi diusir itu sama sama dikejar-kejar itu. Nah, indukannya masih tetap gelisah karena anakannya itu belum masuk kandang ya. Perhatikan terus ya sampai anakannya benar-benar masuk sarang. Satu lagi tuh, soalnya satu lagi nih belum masuk nih. Tuh, yang anakannya itu yang di belakang bondol valida Sulawesi, valida NTB. Valida NTB-nya turun. Nah, itu yang di atas sarang itu anakannya satu lagi belum masuk. Anakannya masih manggil-manggil. Tuh. Anakannya udah mulai masuk sarang ya. Oke. Semuanya udah masuk sarang ya. Seperti itulah. Kalau ini anakan Jawa versus peking. Ini belum lama ini, baru mabur belum lama. Tapi udah mulai proses mutasi. Dan warnanya juga kelihatannya agak unik ya, agak cantik. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini untuk perkembangan Blackhead Munia, produk pertama di kandang Rujit Aviary. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, sampai jumpa kembali.